Jasad pria tanpa identitas ditemukan di Kali Krukut, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Ada luka lebam di bagian wajah sisi kiri dan mengeluarkan darah dari hidung. Awalnya warga yang tengah memancing mengira mayat tersebut boneka lantaran memakai sarung tangan putih. Adapun ciri-ciri jasad pria ini memiliki rambut panjang, kulit sawo matang, mengenakan kaos putih lengan panjang dan celana pendek. Pada jasad ditemukan ponsel dan dompet namun tanpa kartu identitas. Jasad kemudian dibawa ke RSCM Jakarta Pusat.